Anda masih di jalan tol Moker Mojokerto Kertosono, ruas tol sepanjang 40,5 km di belakang mobil Jimny off-road Suzuki Jimny, merupakan jenis SUV yang cukup dikenal di Indonesia. Mobil ini punya penggemar yang dikenal cukup fanatik, termasuk di Indonesia. Pada gelaran Indonesia Jimny Festival atau IJV 2023, sebuah rekor muri pun tercipta. Berbaris rapi 465 Jimny mulai dari generasi 1 hingga generasi 4 sukses melakukan track day. Di Sentul International Circuit, ini merupakan track day dengan satu jenis mobil terbanyak. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bapak Bambang Susetyo, Komisaris Indomobil Group Bapak Subronto Laras dan Bro Roni Kusuma sebagai Ketua Penyelenggara Indonesia Jimny Festival 2023 melepas ratusan peserta untuk melakukan putaran di sirkuit dengan panjang 4,12 km. Dimulai dari Jimny Jangkrik generasi pertama yang hadir sejak tahun 1978 hingga Jimny generasi keempat yang hadir pada tahun 2018-2019. Dimulai dari Jimny orisinil hingga modifikasian
dari chimney jangkrik. Chimney trepes. Chimney sera. Hingga new chimney sera. Seluruhnya hadir berkontribusi memecahkan rekor MURI. Event IGF 2023 adalah bagian dari kegiatan Offroad bersama founder Indonesia Offroad Federasi atau IOF. Dalam rangka tribute to Syamsir Alam and Askar Kartiwa yang didukung oleh manajemen Sirkuit Internasional Sentul. Mengusung tagline One Jimny IGF 2023 diharapkan dapat memperkuat ikatan solidaritas para pecinta Jimny dari berbagai wilayah sebagai bagian merekatkan ikatan solidaritas kebangsaan. Event IGF 2023 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik. Misalkan Jimny Camp, Jimny Contest, Jimny Marketplace, Jimny Park Boat, and Food Truck, Jimny Wall of Fame, Jimny Fashion Week, serta Jimny Fun Games. Dalam kegiatan ini hadir juga mantan ketua IOF pertama Bapak Heri Irawadi, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Joko Pramono, ex ketua IOF Jenderal Polisi Rusman Hadi, IOF founder, para offroader senior dan nasional, serta klub mengusung tagline One Jimny IGF 2023. Keluarga almarhum Bapak Syamsir Alam dan
Bapak Askar Kartiwa. Dalam kegiatan ini hadir juga mantan ketua IOF pertama Bapak Heri Irawati, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Joko Pramono, ex-ketua IOF Jenderal Polisi Rusman Hadi, IOF Founder, para off-roader senior dan nasional, serta keluarga almarhum Bapak Syamsir Alam dan Bapak Askar Kartiwa.